Welcome back to my channel teman-teman. Di YouTube Holong Tampu Bolong. Jangan lupa ya, di YouTube Holong Tampu Bolong. Ya teman-teman, beginilah ternak saya kawan ya. Sudah umur besok 2 minggu lah kawannya. 12 hari ya. Ini dia ya hasilnya ya. 12 hari inilah hasilnya teman-temannya, bisa kita lihat ya. Ini bebek saya umur 12 hari ya. Bisa kita lihat ya teman-temannya. Inilah ya teman-temannya bebek saya ya. Umur 12 hari ya kawan-kawannya. 12 hari inilah bebek saya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, dukung terus YouTube Holong Tampu Bolong. Sekali lagi, dukung terus YouTube Holong Tampu Bolong. Biar supaya saya semangat lagi ya kawan, mengupload tentang peternakannya atau tindakan yang lainnya. Umur 13 hari ya kawannya. Sudah besar-besar ya. Inilah teknik saya secara memelihara ternak anak ikannya. Inilah kualitas saya memelihara ternaknya. Bisa kita lihat ya. Jangan lupa ya kawan, sekali lagi kawan, subscribe Holong Tampu Bolong, YouTube Holong Tampu Bolong ya kawan, supaya saya rajin lagi membuat video video ya kawannya. Ya kawannya, subscribe, like, share ya kawannya. Bisa kita lihat. Inilah ternak saya ya. Ya ternak saya. Inilah dia temannya. Inilah ternak saya ya. Umur 13 hari ya. Kita lihat temannya. Ini dia ya. Umur 13 hari ya. Kita lihat ya. Jumlahnya kawan 500 ekor ya kawan ya. Ini dia temannya. Inilah dia. Ini temannya. Masih pakai travel ya. Ya kawannya masih pakai travel saya taruhnya. Oke ya kawan ya, sekianlah dulu video saya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, supaya saya lebih bergiat lagi dalam membuat video ya kawan ya. Beginilah situasi kandang saya ya, full dengan jerami ya, full dengan jerami ya, full dengan jerami ya saya taruh ya. Inilah ternak saya ya. Inilah ternak saya. Bisa kita lihat ya teman-teman ya. Pakai jerami ya. Ini pakai bola lampu pijar yang saya ceritakan di video yang lewat ya. Ini saya terangkan ya. Kalian jangan lupa ya subscribe, like, komen ya, supaya saya bisa bergiat lagi dalam membuat video ya teman-teman. Bisa semangat lagi membuat video ya. Inilah, beginilah situasi kandang saya pun. Inilah situasi kandang saya. Bisa kita lihat ya, inilah situasi kandang saya. Oke teman-teman ya, selamat menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you, bye-bye.